you yang tulus ikhlas. Mari kita bersama-sama membaca di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 4 dan ayat yang kelima. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike. Dan yang aku Yakin, hidup juga di dalam dirimu. Kita adalah orang-orang yang beriman, itu pasti dan jelas. Tetapi, Firman Tuhan berbicara: "Iman itu haruslah iman yang tulus, ikhlas." Di akhir daripada kehidupan Paulus, ya surat 2 Timotius ini surat apa ya? Goodbye letter. Surat pamitan Paulus kepada Timotius dan kepada dunia. Di akhir daripada masa-masa hidupnya, Paulus ingin berjumpa yang terakhir kalinya dengan seorang anak rohaninya yang bernama Timotius. Dan apa yang Paulus rindukan dari sosok Timotius ini? yaitu imannya yang tulus ikhlas. Nanti kita akan lihat apa pengertian dari iman yang tulus ikhlas. Jadi iman yang tulus ikhlas ini diwarisi dari dikatakan tadi ibu dan nenek. Dari ibu dan ibunya mewarisi dari neneknya. Perhatikan ini terutama kepada ibu-ibu dan juga nenek. Tapi kalau nenek sudah terlalu jauh, ibu terutama Ibu itu pegang peranan penting. Bapak juga penting, tapi terhadap pendidikan anak itu, ibu lebih dominan. Saya mewarisi iman saya dari ibu saya, karena ibu saya lebih dulu percaya Tuhan. Dalam penderitaannya, dia berjumpa dengan Yesus, dan itu dia wariskan kepada anak-anak dan dari anak-anak kepada cucu-cucu. Jadi, perhatikan di sini betapa peranan seorang ibu itu sangat penting. Kalau iman dari seorang ibu itu, iman yang tulus, ikhlas, iman yang benar-benar iman, iman yang benar-benar murni, maka si anak ini juga akan mewarisi iman yang sama dan itu juga akan diturunkan kepada cucu-cucu. Saya tidak berbicara tentang pendidikan, juga tidak berbicara tentang ibu, tapi berkaitan dengan ayat ini, saya ingin ibu-ibu coba milikilah iman yang tulus ikhlas ini. Jadi saudara-saudara penting sekali, penting sekali lagi penting. Apakah itu ibu, apakah itu nenek, apakah itu calon ibu miliki iman yang tulus ikhlas ini. Nah, sekarang saya mau beranjak. Apa sih iman yang tulus ikhlas itu? Saya coba melihat dari beberapa terjemahan. Yang pertama dipakai kata sincere faith. Kata sincere itu tentu artinya sama artinya tulus dari hati. Ada lagi terjemahan yang berkata adalah true faith atau genuine faith. Kalau saya terjemahkan ini artinya adalah iman yang sejati, iman yang asli, iman yang murni. Bukan iman KW, tapi benar-benar iman yang murni, iman yang asli, iman yang orisinil. Dan dalam bahasa asli dipakai kata unhupokritos faith. Unhupokritos itu iman yang tidak hypokrite. Kalau tahu bahasa Inggris hypocrite itu artinya munafik pura-pura. Jadi iman yang benar-benar ya tidak pura-pura. Imannya itu benar-benar iman, percaya. Iman yang tidak munafik, iman yang tidak pura-pura. Benar-benar dia punya iman. Nah, sekarang kita coba untuk berhenti sejenak. Iman kita ini iman yang bagaimana, Saudara? Sehingga kita punya iman ini benar-benar iman yang murni, iman yang asli, iman yang bukan iman-imanan tapi benar-benar iman yang sejati, iman yang bukan pura-pura tapi benar-benar iman yang sejati. Nah, lebih jauh bagaimana kita melihat iman ini, bagaimana manifestasi iman ini? Saya ajak saudara untuk melihat sejenak sebuah kitab di dalam Alkitab yang paling banyak kata munafik yaitu kitab Injil Matius. Di dalam Injil Matius ini saya catat ada 14 kali kata munafik itu muncul. Dan ini terbanyak di antara kitab-kitab yang lain, baik di perjanjian lama, baik di perjanjian baru. Dan ketika saya menjumpai ini saya mengerti, dicelikkan. Mengapa susah? Mengapa kok kata munafik itu muncul begitu banyak di dalam Injil Matius? Bahwa Injil Matius itu adalah Injil yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Jadi, itu empat injil. Ini sasarannya beda, saudara. Nah, injil Matius ini adalah injil yang ditujukan, yang ditulis. Secara khusus, secara umum untuk semua orang, tapi secara khusus adalah untuk orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang agamawi, orang-orang yang tiap hari beribadah, orang-orang yang tiap hari omongannya tentang Tuhan, very very religious, orang-orang Yahudi. Sampai sekarang itu orang-orang Yahudi yang tiap hari pegangannya Alkitab, kitab <tik> Taurat mereka yang sangat kental dengan hal-hal yang berbau agama. Dan itulah sebabnya Tuhan berbicara tentang kemunafikan. Karena kalau bukan orang agama nggak bisa melakukan dosa ini, saudara. Dosa munafik itu dosanya orang beragama, dosanya hamba-hamba Tuhan, tapi juga dosanya jemaat. Karena kita semua orang beragama, itu dosa munafik. Kalau orang tidak beragama, nggak melakukan dosa ini. Mereka memang orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, coba kita lihat ada tiga, kita lihat di salah satu pasal yaitu pasal 6. Sudah perhatikan di sini, Tuhan Yesus itu yang berbicara tentang tindakan iman. Yang berbicara tentang secara umum ya. Ini adalah tiga tindakan yang boleh dikatakan religious action. Tindakan religious, yaitu berdoa, berpuasa, dan bersedekah. Ini adalah tindakan iman. Orang yang berdoa itu karena dia beriman. Orang yang berpuasa karena beriman. Orang yang melakukan sedekah itu karena dia beriman. Namun, di dalam pasal 6 ini, Tuhan Yesus jelas-jelas menegur. Atau dengan kata yang lebih lembut, menasehati. Bagaimana kita harus melakukan ketiga tindakan iman ini. Saya masih berbicara dalam konteks iman yang tulus ikhlas ya. Jadi jangan lepas dari ini. Karena ini kaitannya Berat sekali. Ini kan tindakan iman. Bagaimana tindakan iman itu menggambarkan sebuah iman yang sungguh-sungguh atau iman yang tidak tulus. Itu digambarkan di dalam pasal 6 ini. Nah, coba kita lihat bersama apa yang Tuhan Yesus katakan. Yang pertama dikatakan tentang doa. Tuhan Yesus berkata, orang yang punya iman tulus ikhlas itu doa itu bukan untuk dilihat orang. Nah, dia yakin percaya penuh dengan Tuhannya. Tidak ada kaitannya dengan orang lain. Orang lain mau apa dia tidak peduli. Yang penting dia doanya benar-benar karena dia mengasihi Tuhan. Karena dia punya iman kepada Tuhan. Bukan untuk dilihat orang, makanya ada juga di situ dikatakan doa pun jangan bertele-tele. Itu tidak menyatakan kita lebih saleh dari yang lain. Karena doa itu sesungguhnya adalah komunikasi kita dengan Bapak Surgawi. Kemudian dikatakan tentang puasa. Dia juga berkata, "Berpuasa itu bukan untuk dikagumi orang. Orang yang punya iman yang tulus ikhlas. Puasanya bukan untuk ditunjukkan kepada orang lain. Bahwa aku ini lebih saleh, lebih hebat." Tidak. Demikian juga dengan perbuatan iman yang namanya bersedekah, bukan untuk dipuji orang. Ya, mengapa saya katakan demikian? Ini kan ukurannya. Ini baru salah satu parameternya. Ya, supaya kita bisa mengukur diri kita. Gimana sih iman kita ini? Soalnya susah. Sampai sekarang saya masih merenungkan iman yang tulus ikhlas itu gimana. Saya susah. Kalau sudah tanya, coba terangkan Om um. Saya juga susah menjelaskan. Tapi saya bisa merasakan, saya bisa mengerti. Dan saya bisa melihat diri saya sendiri bahwa saya belum memiliki iman yang tulus ikhlas. Dan itu yang saya rindukan, Tuhan tolong supaya imanku ini benar-benar adalah iman yang tulus ikhlas. Jadi, inilah sekilas kita lihat parameter daripada iman yang tulus ikhlas ini, dan saya akan masuk kepada bagian selanjutnya, yaitu: Mengapa iman yang tulus ikhlas ini penting? Punya iman kan sudah cukup, Om. Um. Ngapain harus iman yang tulus ikhlas? Nah, coba kita mau lihat bersama ya dari Firman Tuhan: mengapa iman yang tulus ikhlas itu penting dan dibutuhkan, dan harus kita miliki. Yang pertama, karena dikatakan iman kita ini jangan sampai kandas atau gugur di tengah jalan. Saya bacakan 1 Timotius pasal 1 ayat 18 dan 19. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Iman yang tulus ikhlas iman yang keluar dari hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu dan karena itu kandaslah iman mereka. Dalam bahasa Inggris juga kata shipwreck. Itu bayangannya memang kandas. Seperti perahu, kapal, dari A mau ke tujuan B tapi nggak sampai. Karena di tengah perjalanan ini kapal itu kandas dan tenggelam. Jadi di sini kita melihat penting bukan? Tujuan iman kita tentu adalah kita satu saat sampai kepada keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Keselamatan yang total, di mana kita akan bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Dan ini perjalanan, sudah perjalanan iman. Dan yang kita butuhkan di sini adalah iman yang tulus ikhlas. Iman yang murni, iman yang sungguh-sungguh iman. Bukan iman-imanan, bukan iman KW, tapi iman yang sejati, iman yang benar-benar sincere, iman yang bukan hypocrite, yang bukan munafik, yang bukan hanya untuk dilihat orang, tapi benar-benar iman yang keluar dari hati yang murni, hati nurani yang dalam, percaya penuh, sehingga kita bisa sampai di tujuan kita. Karena saya yakin Perjalanan kita ini tidak akan semakin ringan. Perjalanan iman kita ini akan semakin banyak tantangan, sebab itu kita butuh iman yang benar-benar iman, sehingga kita tidak sampai kandas, tidak gugur, tidak sampai murtad ketika kita mengalami gelombang angin ribut dan berbagai macam halangan rintangan. Yang kedua, nah, ini sesama. Mengapa kita butuh iman yang tulus ikhlas? Karena iman yang tulus ikhlas itulah yang dapat menghasilkan kasih yang tulus ikhlas. Jadi, iman itu dikatakan bekerja oleh kasih dalam surat Galatia. Iman itu ditunjukkan, dinyatakan dengan kasih. Iman itu mendorong kasih kita. Membuat kita bertindak di dalam kasih, dan iman yang tulus akan menghasilkan kasih yang tulus. Sebaliknya, kalau iman itu tidak tulus, tidak akan ada kasih yang tulus. Yang ada adalah kasih yang mengerikan. Mengapa saya katakan mengerikan? Karena itu adalah kasih yang mengeksploitasi orang lain. Kasih yang menggunakan orang lain, kasih yang hanya untuk kepentingan diri sendiri, kasih yang mencelakakan orang lain, kasih yang justru menjerumuskan orang lain, kasih yang hanya untuk kepentingan pribadi, dan itu sebenarnya bukan kasih. Perlu, Saudara, kasih yang tulus itu sangat penting. Saya tidak bisa berbicara banyak, karena ini mimbar umum. Tapi kalau bicara kasih, kalau sudah kasih itu enggak tulus, mengerikan. Mengapa kasih itu tidak tulus? Karena imannya nggak tulus. Imannya bukan iman yang sejati. Meskipun itu hamba Tuhan. Meskipun ada gelar pendeta. Belum tentu, saudara. Makanya firman Tuhan itu benar. Iman yang tulus ikhlas itulah yang akan menghasilkan kasih yang tulus ikhlas. Coba kita lihat ayat berikut ini. Sudah bisa lihat di sini, kalau tadi itu 2 Timotius pasal 1 ayat 5, ayat pembuka kita. Sekarang kita maju ke 1 Timotius pasal 1 ayat 5. Karena di dalam 1 Timotius, Paulus berbicara tentang kasih yang tulus ikhlas. Kasih yang benar itu timbul dari hati yang suci, hati nurani yang murni, dan iman yang tulus ikhlas. Saya selalu ingat ayat ini karena saya dulu hafalkan. tak sin, hati yang bersih. the liang sin, hati nurani yang tidak tertuduh. Dan uwe the sin sin, iman yang tulus ikhlas. Jadi benar-benar saudara, sungguh ini. Hanya iman yang tulus akan menghasilkan kasih yang tulus. Tanpa iman yang tulus tidak mungkin kasih itu akan tulus. Makanya di dalam kitab Roma, Paulus berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jadi mengapa kasih itu penting? Perjanjian lama, perjanjian baru itu sebenarnya kalau mau dipres diringkas, beritanya itu cuma satu. Kalau perjanjian lama, beritanya itu satu. Love your God with all your heart, all your mind, all your strength. Kasihilah, cintailah Tuhanmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Itu berita di perjanjian lama. Dan di berita perjanjian baru adalah love your neighbors as you love yourself. Kasihilah tetanggamu, kasihilah sesamamu, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sebenarnya cuma itu aja. Kalau saudara tidak percaya, coba saudara baca dan baca Alkitab. Beritanya ini sebenarnya. Nah di perjanjian baru, kita ini kan hidup di zaman perjanjian baru. Kita ini harus praktekkan kasih itu, saudaraku. -saudara. Bagaimana kita mengasihi orang lain? Ayo, kasih, belajar kasih mengasihi dengan sesama. Percuma kita melayani Tuhan kalau kita nggak bisa mengasihi orang lain. Nah justru itu isi Alkitab. Love your neighbors. Kasihi sesamamu. Belajar mengasihi. Dan sekali lagi kasih dengan kasih yang murni. ya Kasih yang keluar dari iman yang tulus ikhlas. Bukan kasih yang mencari kepentingan diri sendiri. Kasih yang hanya untuk diri sendiri. Kasih yang hanya memikirkan diri sendiri. Bukan itu. Tapi kasih yang benar-benar mengasihi. Yang ketiga dan terakhir. Karena satu saat, iman yang tulus ikhlas itu akan beroleh puji-pujian dari Tuhan. Yang Tuhan puji satu saat adalah iman yang tulus ikhlas. Coba kita baca ayat ini: "Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, sehingga kamu memperoleh." puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Iman yang bagaimana dikatakan? Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Saudara, untuk mendapatkan iman yang tulus ikhlas itu tidak mudah. Kadang kita harus diuji kita harus mengalami ujian. Dikatakan emas saja untuk jadi murni harus diuji dengan api. Mungkin saudara sedang menghadapi ujian, apakah itu lewat sakit, penyakit, apakah itu lewat persoalan hidup. Saudara jangan putus asa, ketahuilah bahwa imanmu sedang dimurnikan. Amin. Iman saudara sedang dimurnikan, memang tidak mudah, saudara susah menderita. Tapi percayalah, apa yang engkau alami itu akan menghasilkan iman yang murni, yang tulus ikhlas, yang akan mendapat pujian pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati, Haleluya!